Enak sih tuh. Paling ngomong murah tuh Gunung Kawi. Indonesia mah atuh selalu indah, entah itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pokoknya semuanya Indonesia mah ada alamnya indah tuh, lihat. Tuh, dan Indonesia itu beragam bahasa, beragam suku, beragam adat istiadat, ada suku Sunda, suku Jawa, ya, suku Madura. Tuh, berbeda-beda, yang penting satu, kita tuh Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan berbeda agama, berbeda adat istiadat. Nah, satu hal, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi, kalau begitu, ayo ikut Cepopon. Tuh, ya. Kita tuh harus saling menghargai, dah satu atau kita tuh saudara semua satu Indonesia tuh. Dah emang kalau di dunia mah tidak akan sama atau hari juga beda, ada siang ada malam. Nah dari perbedaan itu kita harus saling menghargai, saling menghormati karena kita tetap satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ayo ikut Cepopon ah. Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Cepopon yang berasal dari Cikuya, Manon Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini guys, Cepopon ini lagi berada di Kampung Codo, Desa Codo, Kecamatan Malang, Kabupaten Malang katanya kalau gak salah. Ah, ayo Cepopon main ikut tuh. Biasa Cepopon mau ikut Ece katanya ke makam sesepuh Kampung Codo ya, kalau nggak salah sih ya. Nah Cepopon ini lagi berkunjung di Kampung Codo, Kampung Codo ya, tuh Kampung Codo. Cepopon ada di Kampung Codo tuh, kampungnya sangat asri tuh, tuh enak tuh, ada pohon jagung di belakang Cepopon. Ternyata seneng ya kalau kita berkunjung ke kampung, kampung Said kita yang satu Indonesia. Pinginnya semuanya aja sama Cepopon kunjungi, cuma ya karena terlalu jauh mungkin ya. Ini juga kan Malang, Surabaya, kan sekalian aja ketemu Sohib Cepopon. Nah. Tuh. Kalau kampung mah tidak jauh beda dengan kampung-kampung yang lain. Kalau kampung itu kesannya tuh adem, tenang. Udara masih segar. Nah ini Cepopon mah ikut aja lah Sohib ke kebun ya, ke kebun tuh Sohib Cepopon tuh, tuh kan ini tuh di depan. Pokoknya semua tuh sahabat saudara kalau kita satu Indonesia ya, dimanapun berada ya, kita tuh tetap satu Indonesia ya. Ini mau masak ini, masak sayur nangka. Iya, sayur nangka. Sayur nangka. Oh. Mau masak deh. Tapi tak butuh tuh kan mau gratisan Pak Piti. Tuh Desa Codo. Kampung Codo, desa mana, Mak? Desa mana? Codo, Desa Codo. Desa Codo, kampung Desa Codo Wajah. Desa Codo Wajah, Kampung Codo, ya. Kecamatan Malang, Malang. Ya. Kabupaten Malang. Malang. Ragu-ragu yang orang Malang ada jawabnya. Apalagi Cepopon yang orang Jawa Barat. Atau yang penting ada tempatnya indah tuh. Ini di Malang. Jadi ini tuh makam sesepuh sini. Apa gimana ya? Soalnya setiap orang ditanya tidak jelas. Tidak meyakinkan jawabannya ya, karena kuncennya gak ada nih. Jadi orang sembahyang-sembahyang aja, bukan sembahyang ya, apa ya, ngaji apa-apalah, Cepopon mada ikutan aja atuh. Tuh lihat ini tuh kayak di atas ya, sedikit bukit gitu, di bawahnya tuh pemandangannya indah sekali ini. Nah tuh, nah makamnya di sana.
Tadi mau nanya lagi cepopo. Oh, jadi biasa di sini tuh selamatan kayak gitu ya. Selamatan, terus baca-baca mungkin haji. Terus bagi-bagi ya. Nah, di sini. Tuh. Ayo ikuti cepopo, dan cepopo juga mau ikut-ikutan tuh. Udah kurang paham ini makam siapa. Tuh. Bapak punten, Pak. Bapak punten. Cepopon mau tanya, kalau ini makam siapa, Pak? Basukerjo. Kalau Basukerjo teh siapa? Apa? Basukerjo teh yang mendirikan ini gitu zaman dulu? Ya, Mari Bajo. Oh, sesepuh kalau kayak kita mah. Iya, ya. Oh. Jadi sudah lama ini di sini ya? Sudah dari dulu. Sudah. Udah dari dulu ya. Tuh, jadi sesepuh desa sini. Tuh, jadi selamatan. Ikut makan nih, kedel, mie. Nah, sekarang ini Cepopon sudah mau pulang. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Semoga kalian di luar sana sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.